Hai Sobat Kampus, saat ini saya sedang berada di gedung rektorat untuk menghadiri acara ramah-tamah antara Rektor ITS dengan tim robotik ITS 2011. Kalau acara sudah apa, cepat ikut saya. Sebagai penghargaan kepada tim KRI ITS 2011, pada tanggal 17 Juni 2011, diadakan ramah-tamah antara Rektor ITS dengan tim KRI ITS. Acara yang berlangsung malam hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ini bertempat di Gedung Rektorat ITS. Dalam sambutannya, Rektor ITS Profesor Dr. Insinyur Triyogi Wono DEA mengaku bangga atas prestasi yang diraih tim KRI ITS dalam Kontes Robot Indonesia KRI 2011 yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta 11-12 Juni kemarin. Jadi persiapan satu bulan ini untuk 5 tim, nah, itu ada KRI, ada KRCI, dan ada KRSI. Sedangkan KRCI-nya ada 2 tim, baik berkaki dan beroda. Jadi selama satu bulan ini untuk dipersiapkan lomba ke tingkat nasional. Di sana selama 4 hari, perjalanan 1 hari, yang hari Jumat mulai kita registrasi, berikutnya kita langsung running test, baru pada hari Sabtu dimulai kegiatan lomba di antara 4 tim robot ITS. Harapannya kalau jadi juara 1, tentu itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional. Ya. Pengorbanan tim robot ITS tidak sia-sia karena seluruh robot telah menunjukkan performa yang memuaskan. Perjuangan tim robot ITS patut diacungi jempol atas usaha dan kerja keras yang telah dilakukan. Untuk persiapan tim robot ITS itu menuju kontes robot 2011 ini itu sebenarnya sudah dimulai sejak bulan September. Itu ketika semua kontes robot rule-nya itu keluar setiap divisi. Itu dimulai dari open recruitment. Di sana kita menyaring teman-teman dari ITS semuanya yang berbakat. Acara ini berlangsung menyenangkan dan menambah motivasi berprestasi bagi tim robot ITS. Di akhir acara, semua tim robot ITS berfoto bersama dengan Rektor ITS. Demikianlah liputan dari kami. Dari Gedung Rektorat ITS, Maharani Riyawijaya Astuti, melaporkan.